Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini mau langsung dimulai atau mau nunggu dulu? Gimana? Yang lainnya? wabarakatuh. Langsung aja juga apa-apa kali Ustaz. Tadi banyak yang izin juga sih, sakit. Oh iya. Oke. Ya, kalau gitu kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'd. Ya, nuasil dari sana fi kitab Durusil Logoh al-Mujadad al-Awwal. Kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai kitab Durusil Logoh ya. Jilid yang pertama. Kemarin kita sudah membahas ini ya. Yang di sini yaitu tentang kata musanna ya. Kata musanna. Nah, sekarang kita sudah memasuki tadrib yang kelima ya. Tadrib yang kelima. Nah, di sini ada sebentar. Kita langsung saja. Iqra al-kalimatil atiyah waktubha ma'adabti awal khiriha. Nah, sekarang bacalah ya. Bacalah kata-kata berikut ini. Dan tulislah ya. Ma'adabti bersama dengan harokatnya. Harokat akhirnya. Oke, coba langsung saja. Tiga kata ya. Silakan Bu Rika. Silakan tiga kata. Di sini. Oke. Ke kilab kalbun ya, ini dari kalbun ya, kilabani kalbun, jadi kalbun kalbani kalbani. Oke. Maktabani komisoni. Oke, sahih, insyaallah. Kemudian buat Bu Sandra, silakan. Ada Bu Sandra? Belum ya. Bu Tuti ada? Hamzat. Oke, baca coba. Ikhwanun. Hah? Akhwanun. Akhwani. Akhwani. Iya. Terus? Mindilan. Mindilani. Ya, terus? Ini di sampingnya. Oh, di sampingnya. Oh, ada. Iya, masih ada. Mistorotani. Iya, mistoroh ya, garis. Oke, kemudian Bu Atul, ada Bu Atul? Ramu, Ustaz. Oke, silakan. Dua lagi. Uhtani. Ya, terus? Imro'atani. Oke, sahih. Insya Allah. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan yang keenam, yaitu sanni al-kalimatil atiyah. Yaitu buatlah musanna ya, kata-kata berikut ini ya. Jadi kata-kata di sini dibuat menjadi musanna ya. Oke. Kita mulai dari Bu Ari. Ada Bu Ari? Bu Ari ada? Oh, masih belum ada. Oke. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Ya, gimana sekarang, Ustaz? Dibuat menjadi musanna. Dibuat musanna. Yang mana? Syayarotun. Dibuat dibuat kalimat atau gimana? Enggak, dibuat isi musanna saja. Bentuk musannanya kayak gimana? Syayarotun. Iya, jadi bentuk musannanya ya. Iya, musanna itu dua. Dijadikan ya. Dua. Oh, iya iya iya. Saya ngahnya mu'annas barusan. Saya rotani. Aywa, saya rotani. Sahih. Kemudian Bu Atul, silakan. Tajirun. Tajirun, tajirotani. Ya, tajiro. Bagaimana?
Tajironi, maaf. Ya, tajironi. Oke, ya. Kemudian Burika. Ada Burika? Ya, Pak. Ya, mil ako. Mil akotani. Ya, mil akotani. Sahih. Kemudian Bu Sandra, ada? Ada, Ustaz. Oke, waladun. Waladun, walada, waladani. Iya, benar. Waladani, sahih. Kemudian Bu Tuti, ada? Bu Tuti? Oh, masih belum ada? Ya, biar. Kemudian Bu Audrey Hafiz, ada? Ini Bu Audrey Hafiz, ada? Bu Mela itu, Pak. Oh, Bu Mela ini. Oke, ya. Bu Mela, ada Bu Mela? Oh, masih belum. Ya, ya. Bu Renggo, ada Bu Renggo? Assalamualaikum, Ustaz baru sampai. Oh, baru sampai. Ya. Mau langsung? Belum, mau langsung belum, Ustaz. Lewat dulu, sebentar. Oh, iya, oke. 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 Ya, kalau gitu kita ulangin ya. Dari Ibu Ari lagi. Ada, Bu Ari? Ya, ya, Ustaz. Ya, hadihi. Jadi? Hadihi. Apa, jadi materi... saya lupa ya. Hatani bukan? Iya, benar. Hatani. Benar ya? Iya. Ustaz, afwan itu halaman itu ya, 103 itu ya? Iya, 103. 103. Oke, kemudian Bu Atul. Ada? Ya, Ustaz. Oke, Tobi Batun. Tobi Batani. Oke, Tobi Batani. Sahih. Kemudian Bu Rika. Ya. Mudarrisun. Mudarrisani. Ayo, mudarrisani. Sahih. Kemudian Bu Sandra. Ismun. Ismun. Ismani. Ya, ismani. Sahih. Kemudian Bu Tuti. Sadiq. Apa namanya? Sadiq. Ya. Sadiq Qati. Bukan jadi mu'annas ya, tapi musanna. Oh iya, musanna. Gak tahu, Ustaz, lupa. Tambahkan Sidi. Alif dan nun saja. Oh, ya, di belakangnya. Sadiqoni. Iya, sadiqoni. Ya, mudah ya. Ya. Kemudian, Bu Mila. Ya. Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz. Maaf, baru dengar. Ya, waalaikumsalam. Oke, okay. Hada. Hada ini dijadiin apa ya, Pak Ustaz? Musanna, musanna. Iya, jadi dua ya. Hadani, itu ya, Ustaz. Iya, sahih. Hadani. Oke, okay. Clear. Kemudian, oke. Okay. Selesai ya, insyaallah. Bisa ya untuk ketemu sana? Ada pertanyaan? Ya, tinggal tambahkan alif dan nun saja ya, atau ya dan nun. Ya. Ya dan non atau alif dan udah ya. Nah sekarang di sini ada al kalimatul jadidah. Nah di sini ada kam, kam apa makna kam? Berapa? Oke ya. Al id. Berapa? Id. Kemarin idul seperti idul. Idul apa? Idul Fitri, idul Adha. Apa artinya id? Hari raya. Hari raya. Iya hari raya. Oke sahih. Kemudian hayyun, al hay. Kawasan. Ya, kawasan distrik. Ya. Ini jamak. Ya, distrik bisa ya. Wilayah. Nah, jamaknya ini ahyaun. Oke. Okay. Kemudian ada ar-raka'ah. Raka'at. Ya, raka'at. Raka'at, ya. So, raka'at ya. Raka'atun nih jamaknya ya. Ya. Terus di sini ada ajalah. Mana ajalah? Roda. Roda. Nah, di sini juga jamaknya ajalatun. Kemudian rial. Ya rial insya Allah pada paham ya. Rial, jamaknya rialat. Ya sahih. Mata uang ya, mata uang Saudi. Kemudian al-mistarah. Mistarah apa? Penggaris.
Garis ya, jamaknya masatir. Oke, jelas ya? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke pelajaran Ad-Dars at-Tasi Asyar ya. Pelajaran yang ke-19. Oke, langsung kita baca ya dan kita terjemahkan. Al-Mudir. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu? Ya. Kam. Berapa? Taliban. Diterjemah langsung Ustaz ya? Iya, langsung kita terjemahkan. Berapa? Berapa pelajar yang baru? Iya, pelajar. Di kelas. Ya. Yang baru. Fi ya, faslika. Sure. Di kelasmu. Kelas Anda. Iya, di kelas Anda, di kelasmu. Ya, Syekh. Wahai. Kelas kamu. Di kelasmu. Wahai, Syekh. Ya, Syekh. Al-mudarris fihi asyratu tullabin jududin ya. Di dalamnya ada 10 pelajar 10 baru. Tullabin. Pelajar yang baru. Yang baru. Sahih. Kemudian al-mudir min aynahum? Min dari mana mereka? Ya, dari mana mereka? Hum mereka. Akulluhum min baladin wahidin ya. Apakah semuanya mereka semuanya dari satu negara semua? Iya, apakah setiap kullu itu setiap ya lebih tepatnya setiap mereka setiap ya, mereka min baladin wahidin dari satu negara ya. Kemudian al-mudarris ya la hum min biladin mukhtalifatin ya. Tidak ya. Mereka dari negara berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, dari negara-negara yang berbeda-beda. Mukhtalifah, berbeda-beda. Ya. Minhum salah satu tullabin minal Filipin. Ya. Minhum di antara mereka tiga siswa. Ya, tiga pelajar dari Filipin. Dari Filipin. Ya. Wa arba'atu tullabin minal yabani dan 4 pelajar dari Jepang. Iya, dan 4 siswa dari Jepang. Iya, Yaban. Wa talibani minasin. 2 dari Cina. 2 siswa dari pelajar dari Cina. Oke, 2 pelajar dari Cina. Oke. Wa talibun wahidun min Malaysia dan 1 pelajar dari Malaysia. Malaysia. Ya, dan 1 pelajar dari Malaysia. Okay. Kemudian al-mudir, ya. Afi faslika tullabun min Amerika, ya. Apakah di kelas kamu ada pelajar dari Amerika? Ya, ada pelajar, ya. Dari Amerika, ya. Al-mudarris, na'am, fihi 7 tullabin min Amerika. Ya. Ya. Di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Sahih. Al-mudir, ahum jududun? Apakah mereka baru? Mereka baru. Al-mudarris, la hum kudama. Tidak, mereka lama. Siswa lama. Orang-orang lama ya, siswa-siswa lama. Oke. Okay. Al-mudir ya. Kan taliban fihi min Uruba ya. Berapa pelajar dari Uruba? Ya, di dalam kelas. Dalamnya dari Prancis. Uruba dari Eropa ya. Eropa. Ya, di sini Eropa. Oh iya, Uruba. Kok bisa Prancis? U atau U kan ya, Pak? U itu wau sukun. Ya, U. Sahih, ya. Sukun. Uruba. Iya. Uruba. Al-mudarris fihi 5 tullabin min in kalatra. Ya. Nah, ini baru Prancis nih. Di dalamnya 5 pelajar dari Inggris. Dan Inggris. Samania 8. Ya, 6 apa? 8 atau 9 min Almania. 8. 8. 8 pelajar dari 8 pelajar dari Jerman. Almania. Albania itu apa? Almania, Jerman ya? Almania. Almania apa? Jerman. Ya. Dan 8 pelajar dari Jerman.
Wasittatu thullabin min Faransa dan enam pelajar dari Perancis. Ya. Watis atau tulabin minal Yunan dan 9 pelajar dari Yunani. Sembilan pelajar dari Yunani. Yunani. Ya. Kemudian al mudir, syukron ya Syekh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sahih. Insyaallah. Oke, jelas sampai sini. Ada pertanyaan? Ada soal? Belajar angka ya. Ya, sekarang belajar angka ya. Sebelumnya pelajaran angka sudah pernah diajarin belum? Belum, Ustaz. Kayaknya belum, harus dikenalkan sekarang deh. Oke. Sudah pada hafal kan angka dari 1 sampai 10? Kelas, Ustaz. Ya, kadang suka kebalik, Ustaz. Iya, suka kebolak-balik. Oke, kalau gitu kita tanya-tanyakan dulu ya. Oke, Bu Atul ada? Bu Atul? Oh. Oke, Bu Mela, ada Bu Mela? Iya, Ustaz. Ada ini, ya. Oke, coba angka saya 5. Belum tahu, Ustaz, kalau angka. Oh, belum tahu. Sedikit-sedikit. Oke, 5 apa? 5 tadi Pasar. Udah nih, Khomsatun. Iya, Khomsatun. Oke. Kemudian Bu Rika. Bu Rika. Iya. 9. Tis'a. Iya, Tis'a. Oke, Bu Rini. Ya, Ustaz. 10. Ya, Ustaz. 10 tadi kayaknya ada sih deh. Masyarakat. 10 siswa. Enggak ada ya di sini? Ada tadi. Oh, ada nih, Al-Mudarris Asyarah. Ya, Asyarah. Oke, kemudian Bu Sandra, ada? Iya, Ustaz. 2. 2 itu Isnaini ya? Iya, Isnaini atau Isnani. Oke. Kemudian Bu Tanti? Iya, Pak Ustaz. 4. Arba'ah. Iya, Arba'ah. Oke. Kemudian Bu Tuti. Ada Bu Tuti? Halo, Ustaz. Oke. 7. Enggak, nanti kenapa? 7, Sab'atun. Iya, Sab'atun. Oke. Oke, Masya Allah. Kemudian Bu Atul. Ada Bu Atul? Iya, Ustaz. Oke. 6. Sittatun. Iya, sittatun. Oke. Okay. Masyaallah. Ya sudah. Masyaallah sudah bisa ya. Oke. Okay. Okay, sekarang kaidah menggunakan angka ya. Sebentar. Anakas. Sebentar ya. Sekarang kita belajar mengenai angka ya. Angka 1 sampai 10 dulu ya. Jadi angka itu ada muzakkar dan ada muannas juga ya. Nah. Kita mulai dari 1. 1 apa bahasa Arabnya? Wahid. Oke. Kemudian 2? Isnan. Isnan. Ya, isnan. 3. Salah satu. Oke, salah satu ya, enggak masalah, salah satu. Kemudian 4. Arba'atun. 5.
Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun enam. Sittatun. Sittatun. Sittatun ya. Sittatun tujuh. Sab'atun. Sab'atun terus. Tsamaniyatun. Tsamaniyatun. Tsamaniyatun terus. Sembilan. Tis'atun. 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 Oke. Okay. Sepuluh. Asyaratun. 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 Nah ini ya. Asyaratun. Bisa asyaratun atau asyaratun Ustaz? Asyaratun. Asyaratun ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah ini ya. Ini yang pakai tak marbutah ini. Ini namanya mu'anas ya angkanya. Angka-angka mu'anas. Ya. Yes. Nah berarti di sini bukan wahidun ya, tapi wahidatun. Terus isnani bukan isnani, tapi isnatani. Isnatani. Nah, tambahkan tak ya. Nah ini untuk mu'anasnya, mu'anas dari angka. Nah kemudian kita masuk ke muzakarnya. Kalau muzakar. Ustadz, Ahwan Ustadz, kalau tadi awalnya terus baru perubahannya boleh nggak Ustadz? Maksudnya gimana? Maksudnya tadi kan Ustadz awalnya kan nulis aslinya gitu. Terus perubahannya di sampingnya gitu Ustadz. Saya mau nulis. Oh biar nggak bingung ya? Iya. Nggak masalah. Jadi kita ngapalin dalam tabel gitu. Jadi catatannya nanti. Berupa tabel. Nanti ya, mungkin nanti. Dibagi Ustadz ya? Iya, anak tulis lagi nanti yang mudakarnya. Kan jadi dua kali. Insyaallah nanti ya. Ya. Nanti anak kasih kok ini ya. Kaidahnya nanti anak kasih insyaallah. Nah, wahidatun ini kan untuk muannas ya semuanya. Nah, untuk muzakarnya kita tinggal buang ya tak marbutahnya. Jadi wahidatun jadi wahidun. Terus isnatan jadi isnani. Isnani. Salah satun jadi salasun. Salasun. Oke. Okay. Arba'atun jadi? Arba'un. Afan, arba'un. Arba'un. Oke, okay. Khamsatun jadi? Khamsun. 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 Sittah jadi? Sittun. Sittun. Sab'atun jadi? Sab'un. 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 Saman ya, jadi? Samaniyun. Iya, sama. Niyun. Oke. Sama nih. Kemudian tis'ah jadi? Tis'un. Tis'un. Iya, asyara jadi? Asyurun. Asyurun. Iya, asyaru. Asyurun. Ya. Nah, ini kelompok muzakkar ya. Nah, kapan kita menggunakan muzakkar dan kapan kita menggunakan mu'annas? Nah, di sini ada kaidahnya ya. Nah, sekarang kaidahnya juga dibagi menjadi dua. Yaitu antara 1 dan 2 itu berbeda dengan kaidahnya 3 sampai 10. Jadi kita ini kan ya, gariskan di sini. Oke. Nah, kalau 1 dan 2, ya kalau misalnya katanya itu mu'anas, maka ya dipakai juga mu'anas. Berarti kalau misalnya talibun, jadi satu orang murid. Jadi wahida atau wahidun? Wahidun. 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 Talibun ya. Karena dia muzakkar, makanya pakai wahidun. Ya. Kalau talibatun, jadi? Wahidatun. Ya, wahidatun. Gitu ya. Insyaallah ya. Nah, kemudian kalau dua orang murid laki-laki, jadi dua orang murid laki-laki. Nih, isnani, talibani. Iya. Iya, talibani. Sebenarnya gini ya. Talibun sama talibatun atau talibani ya. Kalau untuk musanaknya kan kita udah belajar ya. Talibani sama to
li batani. Ya. Nah, sebenarnya kita ngomong talibun saja itu sudah mencakup satu orang murid. Ya. Talibatun itu sudah mencakup satu orang siswi. Gitu ya. Begitu juga talibani ini sudah mencakup dua orang murid, ya siswa. Talibatani ini sudah mencakup dua orang siswi. Sebenarnya ya. Tapi kalau mau ditambahkan ini, ya nggak masalah. Ya. Kalau mau tambahkan ini nggak masalah. Tapi kalau mau ditambahkan, ya kalau untuk wahidah, ya ini satu. Tambahkannya bukan di awal ya, tapi di akhir. Jadi talibun wahidun. Bukan wahidun talibun, bukan gitu ya. Tapi talibun wahidun. Ini. Wahidun. Nah, ininya di akhir ya. Di akhir. Begitu juga talibatun. Jadi talibatun wahidatun. Gitu ya, di akhir. Ya, bukan di awalnya. Oke, paham yang satu ini? Nomor satu? Insyaallah, Ustaz. Paham, insyaallah. Adapun yang dua, ya, nomor dua ini, yang untuk jumlah dua, kalau mau ditambahkan isnani atau isnatani, ya, ini sebenarnya bebas ya. Mau di awal atau mau di akhir, nggak masalah. Ya. Jadi bisa isnani talibani atau talibani isnani, nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Kalau untuk yang nomor dua ini bebas. Oke. Jelas sampai sini? Oke, ada yang dua? Insya Allah, Ustaz. Ya. Paham ya? Yang lainnya? Insya Allah. Oke. Kemudian, nah, kita lanjutkan nah, yang di sini. Kaidah nomor 3 sampai 10. Nah, kaidahnya ini kebalikan ya. Jadi kalau isimnya itu mudzakkar, maka kita pakainya muannas. Ya. Bilangannya itu muannas. Kalau isimnya itu muannas, maka kita pakai bilangannya muzakkar. Ya. Contoh kalau kita mau pakai talib, ya talibun. Misalnya 3 orang murid. Ya, talibun, 3 orang talib. Pakainya yang mana? Salah satu atau salah sun? Salah satu. Iya, salah satu. Jadi pakainya salah satu. Misalnya kan kita mau bilang 3 murid ya. 3 talib. Maka bahasa Arabnya 3-nya apa? Ini kan muzakkar ya. Berarti salah satu. Salah satu ya, bukan salah satu ya. Oh. Ketika dijadikan sepertinya nanti salah satu, bukan salah satu ya. Nah, untuk talibnya enggak bisa langsung salah satu talib. Ya, tapi dijadikan jamak. Jamaknya apa? Talib. Tulabun. Tulabun. Iya, tulabun. Berarti salah satu tulah. Tulabin. Bi. Iya. Nah, harokatnya tulabin, harus. Tulabin ya. Tulabin. Tulabi. Tulabin. Tulabin. Ya. Jadi mengikuti kaidah mudhof mudhof ilaihi, Ustaz. Nah, salah satu tulabin ini kaidahnya mudhof mudhof ilaihi, sahih. Gitu ya. Kemudian misalnya, itu kan tadi untuk muzakkar ya. Misalnya kita ingin apa namanya? 7 orang siswi. Berarti 7 siswi talibatun. Nah, pakainya yang mana 7-nya? Terus talibatun jamaknya apa? Talibati. Talibatin. Oke. Bisa?
Insyaallah. Insyaallah. Ini rentan ke bolak-balik nih, Ustaz. Nah, itu ya. Ini agak ribetnya di sini. Suka bolak-balik nanti. Ustaz mau nanya. Kalau salah satu tulabin itu kok kan misalkan ini 3 murid. Hadanya itu isim sarahnya ikut berubah juga jadi jama atau tetap mufrad? Kita lihat di sini. Tulab. Kalau berakal ya, berarti tetap ya. Iya, benar. Tulab berarti dia ya pakainya haula. Oh, jadi ya kan? Berubah jadi jama ya. Iya, karena 3 ya, 3 orang murid. Haula berarti ya. Bukan pakai hadza atau hadzihi, enggak. Ya. Ya, Ustaz, syukran. Iya, iya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, keadaannya ini saja ya. Nah, untuk patokannya ya, mu'anas atau mudakarnya, nah, patokannya di sini. Jadi, isimnya ini harus mufrad dulu. Ya, mufrad. Ya. Maka dia mu'anas. Maka kita bisa ya mengategorikan bilangannya ini mudakar atau mu'anas. Jadi, harus dalam posisi mufrad. Ya. Kan, misalnya gini ya. Misalnya kalau kita ingin menjamak kata benda ya, kata benda yang misalnya babun. Babun. Babun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Jamaknya apa? Abwab. Buyutun. Kok buyutun sih baitun? Abwab. Abwab. Ya, abwab ini ya. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Muannas. Ya. Ya. Ini mudzakkar, ini muannas. Ya kan? Iya, iya. Kalau mufradnya dia muannas, mudzakkar, tapi ketika dijadikan jamak, ya jamak dari benda yang tidak berakal itu masuknya muannas. Ya. Nah, patokannya yang mana? Yaitu kita patokannya yang mufradnya. Ya. Jadi ketika kita ingin misalnya 9 buah pintu, berarti pakai tis'a atau tis'un? Tis'atun. Tis'atun. Iya. Tis'atu, ya. Tis'atu. Tis'atu. Ab. Abwabin. Abwabin. Tis'atu abwabin, ya. Maka yang dijadikan patokan yang ini, ya. Bukan yang ini. Ya. Ketika ingin menjadi mencari bilangannya, bilangannya dipakai itu mudzakkar atau muannas. Jelas sampai sini? Afwan. Okay. Jadi kalau isimnya ini baik berakal atau tidak berakal, walaupun dia apa tidak berakal atau berakal, kalau dia lebih dari 2 akan ditukar gitu ya Ustaz ya untuk angkanya. Iya benar, ditukar ya. Jadi lawan kata ya, apa namanya? Iya, jadi saling berlawanan ya. Kalau isimnya mudzakkar, ya berlawanan jenis ya, benar. Kalau isimnya mudzakkar, bilangannya muannas. Kalau bilangannya muannas, isimnya muannas, maka bilangannya mudzakkar. Kayak gitu. Ya. Jelas? Oke. Sekarang kita langsung latihan saja ya. Oke. Bu Ari, ada? Ya, Ustaz. 5 buah universitas. 5 buah universitas. Ya, ya universitas apa? Universitas itu Jami. Ya? Ya. Ya. Jami'atu ya Ustaz. Ya, jami'atun. Ya, jadi apa? 5 buah universitas. Berarti 5 buah universitas. Hom 1 jami'atin. Apa? Itu universitas 5 buah berarti dia jamak ya. Iya, gimana? Khamsa atau khamsu? Jamiah berarti itu muannas atau muzakar? Jamiah itu muzakar.
Iya, berarti muzakkar berarti khamsu, khamsu iya. Jami'atin. Ayo, khamsu jami'atin. Oke. Ya. Oke. Kemudian Bu Atul, ada Bu Atul? Iya, Ustaz. Iya, oke. Apa ya? Iya. Sebentar ya. Enam orang anak laki-laki. Enam orang anak laki-laki. Apa? Laki-laki. Anak laki-laki itu muzakkar berarti itunya muannas ya. Enam orang. Sittatu auladin. Aywa, sittatu auladin. Sahih. Kemudian Bu Mela, ada Bu Mela? Iya, Ustaz. Empat orang anak perempuan. Anak perempuan, apa ya, lupa Pak Ustaz. Anak perempuan apa? Bukan Bintun ya? Iya, Bintun itu. Eh, iya. Oke. Empat Bintun. Orang. Berarti apa? Empat berarti arba'atun. Iya. Iya, Bintun ini muzakkar atau muannas? Bintun muannas. Iya, muannas. Berarti pasangannya? Pasangannya yang muzakkar ya. Iya, jadi? Oh, jadi arba'u. Iya, arba'u. Sahih. Arba'u apa? Arba'u banatin. Iya benar, arba'u banatin. Oke, sahih, insyaallah. Kemudian Bu Renggo, ada? Ya Ustadz, coba ya Ustadz. Iya, sekarang Masjidun. Masjidun itu muzakkar ya? Iya, 8 buah masjid. Kalau 8-nya sama niatu. Iya. Jamaknya masjidun apa Ustaz? Masajid. Masajidi. Masajida ya. Masajida ya. Iya, dia mamnu minas sharaf ya. Oh. Ghairu munsharif ya. Jadi dia enggak menerima. Munsharif ya. Yang enggak menerima kasrah ya. Jadi fathah. Oke. Jadi sama niatu masjida ya. Masajida. Masajida. Oke, na'am. Sahih. Oke, kemudian Bu Rika. Ya, Ustaz. Bu Rika. Apa ya? Mau kosa kata apa? apa ya? Bu Rika itu 5 buah meja. Maka tiba bentar. Kom satu maka ti kom satu maka tiba. Aywa, maka tiba ya. Maka tib itu mamnu minas sharaf ya. Makanya tidak kasrah. Oke. Kemudian Bu Rini, ada Bu Rini? Ya, Ustaz. Oke, 10 buku. 10 buku. Babun muzakkar ya, Ustaz? Buku, buku, buku. Buku. Oh, buku. Kitabun kan, Ustaz? Iya, kitabun. Oh, tadi kitabun ya? Iya. Kan, oh, Anda dengarnya babun tadi. Apa? Salah, tengah, tengah. Oke. Kitabun muzakkar ya, Ustaz? Muzakkar. Berarti asrotu kita jamaknya apa? Kutubin. Iya, asyaratu kutubin. Sahih. Asyaratu ya, asyaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Iya, sahih. Kemudian Bu Burini tadi ya? Ya, Ustaz. Iya, oke. Okay. Sekarang Bu Sandra berarti. Ya, Ustaz. Bu Sandra. Apa Bu Sandra? Isimnya jangan susah-susah ya Ustaz. Iya, apa? Bebas lah, isimnya apa? Mau apa? Sarirun.
Sarirun. Oke, okay, jamaknya tahu? Sarirot. Sururun. Iya, sururun. Oke. Okay. Berarti 8 buah itu tempat tidur. Sururun itu muzakar ya, Ustaz? Sarirun ya. Sarirun muzakar. Sarirun. Sarirun muzakar. Sam muzakar berarti ininya muannas. Iya. Samaniyatun ya, Ustaz? Samaniyatu. Samaniyatu. Sururin. Ya, sururin. Sahih. Sururin. Oke, insyaallah. Oke. Kemudian Bu Tanti. Ya, naam Pak Ustaz. Bu Tanti, mau apa ini? Paya. Paya. Oke. Penggaris. Tahu kan penggaris tadi? Penggaris mistorotun. Ya. Atau ya. Oke, okay. Tiga buah penggaris. Tiga salah satu apa? Tiga penggaris. Oke, okay, mana? Salah satu atau salah satu? Salah satu mistorotun. Enggak. Salasa mistorotun. Iya, salasu mis. Salasu mistorotun. Mistorotin. Oh iya, afwan. Iya. Salasu... Ya, kasrah ya belakangnya. Iya. Mistorotin. Oke, sahih. Kemudian Bu Tuti, ada Bu Tuti? Nampak. Ya, oke. Okay. Bu Tuti apa? Maunya katanya? Rumah udah Ustaz. Oh iya, rumah ya. Rumah belum. Oke. Okay. Tujuh buah rumah. Ayo, sabatu buyutin. Oke. Okay. Insyaallah. Ya, sab'atu buyutin. Oke. Oke. Jelas ya sampai sini, ada pertanyaan atau ada kesulitan di sini? Afwan Ustaz. Heeh. Jadi penggaris itu mistarun kan ya Ustaz? Mistorotun. Mistorun. Jamaknya bukan masatir ya Ustaz? Masatir? Oh iya, bisa juga. Oh, bisa. Bisa masatir. Bisa pakai jamak muannas. Oh, baik. Ya. Oke, okay, ada lagi? Ya. Oke. Okay. Kalau gitu ya sudah ya, kita langsung balik ke buku lagi. Nih. Insyaallah jelas ya untuk kaidah ini. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita lanjutkan nah di sini. Ada tamarin ya, iqra waktu ya, bacalah dan tulislah ya. Ini sebenarnya gampang ya, salah satu tulabin. Oke, nggak masalah ya, coba kita baca dari Bu Ari dulu ya, baca dan terjemahkan nomor 3 ya Ustaz. Nomor berapa Ustaz? 3 ya, nomor 3 ya. Salah satu tulabin, tiga orang belajar. Iya, oke. Okay. Kemudian Bu Atul, nomor 4. Arba'atu tulabin, empat orang belajar laki-laki. Iya, oke. Okay. Kemudian Bu Mela, nomor 9. Bu Mela ada? Iya, Ustadz. Iya, nomor 9. Nomor 9 ya. 9. Tis'atu tulabin. 9 orang pelajar. Iya, 9 orang pelajar. Oke. Kemudian Bu Renggo, nomor 7. 7 ya, Ustaz. Sab'atu ya. Tulabin. 7 orang pelajar. Oke, sahih.
Kemudian Bu Rini, 10. Ya, Ustaz. Ya, nomor 10. Asyaratu tullabin. Mm-hmm. 10 orang pelajar laki-laki. Oke, okay, sahih. Kemudian Bu Sandra, 8. 8. Samaniyatu tullabin. Samaniyatu, berapa? 8. Ya, 8 pelajar. Iya, 8 pelajar. Oke, okay, sahih. Kemudian Bu Tanti, nomor 5. Hom 1 tulabin, 5 orang pelajar laki-laki. Sahih. Kemudian Bu Tuti, nomor 6. Bu Tuti ada? Nomor. Iya, nomor 6. Nomor berapa? 6 ya? 6. Sitatun tulabin. Sitatu ya? Pelajar. Iya. Yeah. Sitatu tulabin, 6 pelajar. Oke, okay, sahih. Masya Allah. Oke. Okay. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada. Oh, yeah. Oke, okay, sekarang ikra waktub ya. Bacalah dan tulislah. Seperti biasa ya, bacalah dan terjemahkan. Fair. Yeah. Bu Nuri, sudah bisa? Iya, insya Allah baru sampai Ustaz. Yang mana langsung Ustaz? Gabung atau nanti? Oh, langsung gabung. Nggak apa-apa, ya. coba ini Ustaz. Iya, silakan nomor 1. Nomor 1, bentar di zoom dulu Ustaz. Apa? Oh, yang di? Bentar. Kutubi wasala 1 aklamin. No. Ya, Ustaz. Ya. Diterjem ya Ustaz. Ya, terjemahkan. Terdapat 5 buku dan Indi apa ya Ustaz ya? Kok jadi lupa. Indi. Saya memiliki. Iya, saya punya. Saya memiliki. Saya memiliki 5 buku dan 3 pena. Iya, sahih. Saya memiliki 5 buku dan 3 pena. Oke. Kemudian Bu Ari, silakan nomor 2. Khalidun lahu sitatu abnain. Khalid memiliki 7 putra. Ya. 7? Sitatu? Sitatu 6. Khalid memiliki 6 putra. Oke, sahih. 6 putra. Oke, kemudian Bu Atul nomor 3. Kam akhon la ki ya aminatu. Ya Aminata. Sahih amla Ustaz. Benar, sahih. Li arbaatu ikhwatin. Iya. Saya punya 4 orang saudara perempuan. Oke, okay, sahih. Insyaallah. Kemudian Bu Mela nomor 4. Nomor 4. Ini apa ya Ustaz? Usbu'i ya? Usbu'i? Betul ya Ustaz? Benar. Fil usbu'i sabang'atu ayyamin. Usbu'i itu minggu ya Ustaz? Apa ya? Iya, dalam? Di dalam satu minggu gitu ya? Iya, benar. Ada 7 hari. Iya, ada 7 hari. Oke, ya. Sahih. Insya Allah. Kemudian Bu Renggo, nomor 5. Bu Renggo ada, Bu Renggo? Iya, Ustaz.
Oke, silakan nomor 5. Ini apa, Ustaz? Gam, Rialan, Indika. Indaka. 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 Indaka terus apa, Ustaz? La ya. Al-ana. Indaka al-ana ya ya Ammaru. Jadi jawabnya indik. Ya, yeah, indi. Indi al-ana. Samaniatu. Rialatin. Iya, rialatin. Apa itu? Nggak tahu artinya, Ustaz. Oke, terjemahkan saja. Kam rialan. Rialan apa, Ustaz? Lupa, Ustaz. Rial itu rial. Nama mata uang ya, rial. Iya. Berapa rial? Indaka. Yang saya, kamu miliki ya? Iya, yang kamu miliki. Yang al-an. Kamu. Kenapa? Iya, al-an. Yang kamu miliki, al-an. Al-an itu apa, Ustaz? Sekarang. Oh, al-an sekarang. Oke. Sebentar ya, Ustaz. Berapa rial yang kamu miliki sekarang, ya Ammar? Sahih. Jawabnya saya Andy. Memiliki saya memiliki sekarang ini apa ini? Samania. Samania apa? Samania itu 8 rial. Iya, 8 rial. Oke. Sahih. Masyaallah. Kemudian Bu Rika, silakan nomor 6. Ya. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Di kawasan ini ada 6 buah rumah yang baru. 9 rumah yang baru. 9 ya. 9 rumah yang baru. Situn sama tis'un kebalik-balik. Iya, kadang terbalik ya, situn sama tis'un. Sahih. Ya, kemudian Bu Rike, Bu Rini, silakan nomor 7. 7 Ustaz. Next Ustaz. Li hadhihi. Iya. Li hadhihi sayyaratu arba'a. Sayyarati. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki empat pintu. Sahih, abwab. Sahih. Oke, kemudian Bu Sandra nomor 8. Ya, Ustaz. Kam samanu hadzal kitabu. Kitabi. Berapa harga buku ini? Buku itu. Benar. Buku ini hadza. Oh iya, hadza buku ini. Samanihu ini ya, Ustaz ya. Samanuhu. Oh, samanuhu. Samanuhu. Ada huruf jar ya. Iya. Sab'atu. Rialatin. Wanisfun. Iya, wanisfun. Oke. Harganya 7 rial. Setengah ya, wanisfun ya. Iya, wanisfun itu setengah. Ya, jadi 7 rial setengah. Ya. Ini kasrohnya di rialatin ya berarti ya, Ustaz ya. Iya, rialatin. Sahih di sini ya. Kemudian Bu Tanti, silakan nomor 9. Ya, Pak Ustaz. Fi hazal fasli asyaratatul labin kudama wa arba'atu tulabin jududin. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar laki-laki yang lama dan 4 pelajar laki-laki yang baru. Oke, sahih. Insyaallah.
Kemudian Bu Ustaz, sebelum ya? Ganti halaman tadi, ada kam tamanu itu setelah kam tidak fathah. Tamanu, kam tamanu. Kan yeah. Kemarin-kemarin kam tamanan, kam eh tamanan. Kam dengan fathah gitu. Iya, yeah, kam rialan kayak gini ya. Ini kenapa nah, masih ada... tamanu? Iya, ada yang tahu? Nah, di sini ya. Ini posisinya dia sebagai mudhaf mudhaf ilai. Samanu alkitab. Nah, dia sebagai mudhaf. Ya. Nah, kalau dia posisi sebagai mudhaf maka samanu. Ya. Tapi kalau yang di sini rialan. Ya, rialan dia berdiri sendiri ya, bukan sebagai mudhaf mudhaf ilai. Iya, iya. Oke, makasih. Iya, Fa. Ya. Ya. Kemudian Bu Tuti, silakan nomor 10. Kam, ekam, komisun, ekomisan. Iya. Yeah. Indaka, ya Ibrahim. Indi, arba'atu, komisoni. Apa ini? Kum. Komisonun. Ya kumsona. Kumson. Kumson itu mamnu min asraf ya. Jadi kumsona. Kumsona. Ada ya. Berapa kemeja punya Indah. Kamu yang kamu miliki? Wahai Ibrahim, saya memiliki di 4 kemeja. Oke, sahih. Saya memiliki 4 kemeja. Biar. Kemudian Bu Nuri, silakan nomor 11. Bu Nuri ada? Ya, ada Ustaz. Afwan lupa di ya. Ini. Okay. 11 ya Ustaz? Iya. Yeah. Indi rialanu wa khamsa riala nun ya musanna ya riala musanna oh riala iya riala nih sahih riala ni wa khamsatu kurusin saya memiliki 2 rial dan 5 kursi ya kurs ya mata uang juga. Oh, dan 5 apa? 5 kurs. Iya, kurs mata uang. Oh, dan 5 mata uang gitu. Enggak, maksudnya kurs itu mata uang ya. Oh, 5 kurs gitu aja. Oh, dan 5 kurs. 2 rial dan 5 kurs. Ya, atau 5 recehan, kurs itu recehan ya, bisa. Recehan. 5 koin. Koin. Oh, iya. Berarti saya memiliki 2 rial dan 5 koin. Iya, benar. Air. Kemudian Bu Ari, 12. Ya. Fi hadhihi hafilati asrotu rukabi. Asyaratu, ya. Asyaratu rukka. Rukabi. Bin rukabi. Bis di dalam bis ini. Ada 10 rukabin itu apa saya lupa. Rukab itu penumpang. Oh, penumpang. Iya. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Oke, sahih. Kira ya, insyaallah. Oke, ya. Kita satu lagi ya, satu latihan lagi. Ini bagian yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-adad al-madhkur bayan al-qawasaini. Ya. Jawablah anil as'ilatil atiyah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Musta'milan dengan menggunakan al-adad al-madhkur, yaitu bilangan yang disebutkan. Bayan al-qawasaini di antara 2 kurung. Nah, ini maksudnya ya, bilangan di sini. Contohnya misal, kam kitaban indaka indi salah satu kutubin. Oke, pakai bilangan ini ya. Oke, kita mulai dari Bu Atul, nomor 1. Ya, Ustaz, nomor 1 ya? Iya. Yeah. Nomor 1.
Halaman berapa tadi, Ustaz? Maaf. Halaman 1. Iya. Ya udah ketemu, Ustaz. Oh, ya, oke. Okay. Kam akhon laka ya Hamidu. Ya Hamida. Ya Hamid. Ya Hamidu. Heeh. Li akhun wahidun. Li? Nah, di sini ada 5. Oh. Ikutin di sini ya. Jadi harus 5 ya, Ustaz ya? Iya, benar. Harus ngikutin yang di sini. Sebentar, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Iya, ya, enggak masalah. Kemarin lagi. Li akhun itu laki-laki. Berarti li khamsatu ikhwanin. Iya, enggak masalah. Iya. Sahih. Khamsatu ikhwatin. Kenapa, Ustaz? Gimana? Ikhwatin. Ya, khamsatu ikhwatin. Oh, khamsatu ikhwanin. Iya, ikhwanin bisa. Oh, kenapa pakai tanwin atau enggak, Ustaz? Ya, terserah, bisa. Ya. Bisa ikhwan, bisa ikhwah. Ya. Oke. Okay. Kemudian Bu Mela nomor 2. Iya, Ustaz. Oh, ini harus ikutin ya. Kam aman laki ya Laila. Betul ya, Ustaz? Iya. Li arba'atu apa ya ini? Akmamun. Akmamin. Oke, sahih. Kemudian Bu Renggo nomor 3. Ya, Ustaz. Nomor 3. Kam ibnan ya, Ustaz. Ibnan. Laka ya saihu. Ya syaihu. Ya. Ya. Yeah. Li 6. Li sitatu ya, Ustaz. Benar? Ya, li sitatu abna'in. Iya, abna'in. Oke, sahih. Kemudian Bu Rika, silakan nomor 4. Sistem soalan fi hadzal darsi. Iya. 8 berarti ayo 8 berapa? Lidar. Fi. Oke. Fi hadzal darsi. Fi hadzal darsi sama niat. Sama niat tuh soalan apa ya? Apa? Ini udah sering kok dibaca ya. Iya. As ilati. Iya. Fi hadzal darsi sama niat tuh as ilati. Iya, as ilati. Ya. Yeah. Okay. Kemudian Bu Rini, silakan. Nomor 5. Ya, Ustaz. Kam rokiban fil hafilati. Ada berapa? Apa ini, Ustaz? Penumpang. Oh iya, Pak. Yeah. Ada penumpang di dalam bus ini. Iya. Yeah. Fil hafilati tisu. Fil hafilati tisu rokiban apa ya, Ustaz? Jamaknya? Rukab. Oh, jadi terakhir Bu ini ya, di sini. Oh iya, ya Allah. Bu Ari tadi ya. Jadi ya. Bentar. Mana tadi yang nomor 5? Fil hafilati
tisun rukabin. Tiso, ya. Rokib itu muanas atau jamak? Muanas atau muzakar? Muzakar. Tisatun, tisatun. Iya. Atun tisatu. Tisatu rukabin. Iya, tisatu rukabin. Sahih. Oke. Insyaallah. Kemudian Bu Sandra, silakan nomor 6. Nomor 6. Kamrialan fi jaibik, apa nih jaibiki ya? Eh, jaibiku Ustaz. Jaibik. Ya terserah jaibiki, jaibika terserah itu ya. Jaibik. Jaibika. Kamrialan fi jaibika. Apa ya? Sama niatun. Rialan ini tadi apa ya? Dia muzakkar ya Ustaz? Iya muzakkar. Jadi? Berarti fi jaibi. Ini kan jawaban ya Ustaz ya? Benar. Fi jaibi. Sahih. Fi jaibi sama niatun. Sama niatu. Sama niatu rialin. Iya, rialin. Sahih. Oke. Kemudian Bu Tanti, 8. Ya. 7 apa? 7. Mm-hmm. Kam tamanu hadzal kitab. Hadzal kitabu. Kitabi. Oh ya. Udah filai. Fihi asyru kutubin. Saman. Ya? Harganya, bukan jumlahnya. Oh, sama. Berapa harga kitab ini? Ya. Harganya misalnya pakai rial ya, 10 rial gitu. Jadi fihi. Enggak, harganya harga apa? Harganya ya. Sama. Gimana ya, Pak Ustaz? Harga bahasa Arabnya? Sama nu. Iya, sama nu. Harganya. Oke, berarti nyanya kembali kepada kitab. Pakai hu atau ha? Ha. Hu, jadi sama nu hu. Sama nu hu. Iya, 10. Ashru lialin. Iya, ash. Ashrotu. Ashrotu. Ashrotu, ya. Rial kan muzakkar ya. Makanya pakai asyaratu. Jadi ulang lagi, Pak. Iya. Sama nuhu. Iya, sama nuhu. Asyaratu rialin. Rialatin, pakai jamaknya ya. Rialatin, iya. Rialatin. Enam. Syukran, Pak Ustaz. Oke, fun. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Admin soal atau ada yang masih sulit, kesulitan? Afan Ustaz, boleh ulang tadi yang Mbak Tanti Ustaz? Oke okay, ya. Kenapa Jok. Kitabi? Kenapa? Karena mudah huruf ilahi atau gimana Ustaz? Yang mana? Nomor 7. Iya, kenapa? Ya di mananya? Pertanyaannya? Hadza kitabi. Kenapa Ustaz? Iya. Kitabi karena mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih kepada saman. Ya. Oh. Nah, hadza ini anggap enggak ada ya. Ini tambahan saja anggap. Gitu ya. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, afan. Oke, ada lagi? Ya, kalau enggak ada kita akhiri sampai sini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke ya, jangan lupa ya. Ini kaidah tentang bilangan ini biasanya paling sering lupa. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Ya. Makanya harus sering-sering dipraktikkan ya untuk bilangan-bilangan ini, kaidah-kaidahnya. Agar tidak lupa. Oke ya, begitu kita akhiri sampai sini ya. Naktafi bihadzal qadar ya. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika
nastaghfirukatu bilaik ya. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ustaz.